begitu mendapat informasi tentang adanya kendaraan kontainer yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Bajoe, Kecamatan Tanjung Priatang, tim SAR Batalion C Pelopor yang siaga 24 jam langsung bisa perintahkan untuk menuju ke TKP untuk mengevakuasi pohon dimaksud. Alhamdulillah dengan dibantu oleh Satpol PP, pohon tumbang tersebut dapat dievakuasi dan kendaraan bisa melanjutkan perjalanan. Dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun kerugian material. Demikian, terima kasih.